Ini bukan kopi biasa. Ini salah satu kopi terbaik Indonesia, kopi Aceh, dan sudah diekspor ke berbagai negara. Saya Teuku Darubawadi, saya seorang pengusaha kopi. Kopi yang kita hasilkan adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Sekarang kita sudah mempunyai sekitar 16 item jenis kopi dan sudah melakukan ke ekspor ke beberapa negara. Minuman kopi ini sudah dari zaman dulu orang-orang tua di Aceh ataupun kaum muda yang ada di Aceh selalu setiap pagi, siang, malam dia minum kopi. Dan sekarang semua transaksi ada di warung kopi. Mau transaksi bisnis, mau transaksi online dan lain-lain itu semuanya ada di warung kopi. Awal mulanya saya melihat potensi di Aceh itu sangat bagus dan memang produk UMKM ataupun IKM yang ada di Aceh itu sangat luar biasa. Cuma masih kekurangan di segi promosi ataupun merambah ke pasar-pasar nasional ataupun internasional. Langkah awal kita bergerak, saya dengan modal 30 juta. Yang pertama adalah kita perlu supplier biji kopi. Jadi saya datang langsung ke Takengon untuk jumpa dengan petani dan ada beberapa koperasi di sana. Dulunya produksi bawah di kopi kita cuma memiliki 5 unit alat produksi, yaitu masih semuanya manual. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki pertama alat roasting yang sudah diakui dengan kita menggunakan mesin roasting ini, biji kopi dan aroma kopi lebih terasa wow. Dan kita menggunakan yang dulu mesinnya masih manual untuk packaging, sekarang kita sudah menggunakan mesin otomatis untuk packaging sasetnya. Dari dulu kita sangat favorit kopi di sini adalah kopi tradisional. Di tahun 2015 kita baru mulai dengan kopi espresso dan lain-lain. Pada Maret 2018 kami bekerja sama dengan Pertamina dan Pertamina memberikan pembiayaan untuk Bawadi Kopi. Dengan adanya pembiayaan tersebut, Bawadi Kopi bisa menambahkan unit baru. Dan dengan ada penambahan unit baru, kami pun bisa menambah tenaga kerja dan membuka pasar-pasar baru yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Kita sudah melakukan dan mempromosikan kopi itu ke tingkat internasional seperti negara Malaysia, Singapura dan Thailand, Brunei, Kamboja, Eropa di 2019. Dengan masuknya produk UKM-UKM ini ke tingkat nasional ataupun tingkat internasional, setidaknya UKM ini sudah mulai naik kelas. Tidak lagi dia memasarkan produknya di kawasan Aceh ataupun lokal. Saya melihat daripada Bawadi itu memiliki dedikasi yang sangat tinggi dengan berhasil beliau menembus pasar, bukan hanya pasar nasional tapi juga pasar internasional. Dan kami juga sangat yakin tidak hanya produk beliau yang bisa menembus pasar nasional dan internasional, produk kami juga bisa dengan cara berkolaborasi dengan beliau. Harapan saya ke depan bahwa di kopi ini terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan juga bagi masyarakat Indonesia.